Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis yang punya kumis dan tidak punya jenggot. Jangan lupa ya untuk expose update ya. Jangan lupa di like, comment dan di subscribe ya. Pokoknya mantap dan selalu barokah. Mudah-mudahan insya Allah sabar, sabar dan tawakal. Dari Bang Opi Kumis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman menyerahkan sejumlah bantuan kemanusiaan untuk para korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Gempa bumi yang terjadi pada Senin 21 November lalu dengan kekuatan magnitudo 5,6 ini mengakibatkan sejumlah gedung perkantoran dan rumah warga rusak berat. Hingga saat ini tercatat telah mencapai 268 jiwa yang meninggal dunia. Bantuan kemanusiaan dari Lanut Sulaiman diserahkan oleh perwakilan TNI Lanut Sulaiman, yaitu Kadis Pot Dirga Lanut Sulaiman Letkol Pas Anak Agung Semara Putra. Kalau akses ke sana lewat darat, sampai yang di mana? Sudah terbuka sekarang. Sudah terbuka, siap. Kemarin kan sempat ketimbun. Siap. Terakhir kemarin itu masih lewat di kalau makan. Untuk pagi ini kita sudah bisa lewat. Bantuan tersebut dikumpulkan di Lanut Husein Sastra Negara dan segera dikirim ke lokasi bencana alam gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Bantuan yang diserahkan berupa beras, selimut, makanan siap saji, air mineral, masker dan obat-obatan yang diperlukan oleh masyarakat yang mengalami musibah bencana alam korban gempa di Cianjur. Dari Jawa Barat, Citra Expose Update melaporkan.